punya menjok dengan lagu K-pop Bali. Terus semangat K-pop prism di dalam diri ini bersemangat kembali. Dengan itu saya akan duduk dan sambung dengar lagi. Wih, Elvin! Kenapa? Bagus kok cek kau punya social media sekarang, sebab K-pop sekarang semakin naik. Biar betul. Iya, bagus kau pergi cek, sebab kenapa? Diorang ada buat agama BTS. Cek ibu ya? Kenapa diorang buat macam tu? Kau ni Elvin, bagus kau cek saja di belakang kau. Bayarlah, okey, saya tengok sekarang. No! No, I cannot believe! No. Apa juga diorang punya masalah ini? Apa yang diorang fikir sampai diorang terpaksa buat agama BTS? Adakah diorang out of their mind? Apakah yang diorang fikirkan? No. Tidak boleh jadi. Saya mesti kena cek juga apa masalah diorang sampai diorang berfikir mau create ini agama. Guys, this cannot be. Saya mesti cek juga di social media saya sekarang. Kenapakah dan mengapakah dorang decided untuk buat ni agama BTS? Dorang tidak agama saudara. Hey guys, it's me Elvin and we're back with another video. So video hari ini saya akan buat satu reaction ataupun bagi pendapat saya sedikit dengan ada satu isu ataupun news yang trending sekarang di social media. And plus, kamu balik-balik send ni benda di Instagram saya, suruh saya buat reaction, suruh saya bagi pendapat saya, suruh saya buat video lah pasal ni benda. Gimana ni benda macam sudah viral 2 hari lalu kah, tidak silap saya. Mungkin lah ataupun baru kemarin. Di mana ni isu yang trending pasal ada orang create ada satu grup ataupun agama yang kena panggil agama BTS. Lepas saya baca tu artikel semua itu ini, and then terus baca dorang punya chat satu-satu apa yang dorang cakap di dalam tu group, and then saya terus speechless lah. Sebab dorang ada rules dorang sendiri, di mana apa yang boleh buat sama apa yang tidak boleh buat di dalam agama BTS. Saya nak tahulah kalau kamu ada nampak tu artikel-artikel yang berkenaan dengan ada orang pergi create satu grup ataupun buat agama dorang sendiri and then panggil tu agama-agama BTS, ataupun nampak dorang punya chat-chat di dalam tu grup dorang agama BTS tu. Tapi misalnya kalau kamu belum nampak tu artikel, so saya akan baca satu persatu apa yang saya nampak and also baca dorang punya chat-chat di dalam grup dorang agama BTS. Sebab ada satu orang pergi DM saya di Instagram, di mana dia share ada satu link, di mana saya klik tu link, lepas tu kena bawa pergi grup Telegram dorang. So di sanalah saya nampak dorang punya chat-chat tadi. Tapi nanti saya akan baca tu, saya akan baca dulu tu artikel lah. So kita start dengan artikel yang pertama. So the first one ini adalah antara yang paling terbaik saya nampak, paling yang lah orang cakap. So ini adalah rukun agama BTS dorang, dimana kalau kamu nampak dorang ada senaraikan 5 rukun agama BTS yang patut kamu patuhlah untuk masuk dalam agama BTS. Anyway, rukun yang pertama dorang tulis di sini, lafalkan ashadu alla ilaha jimin 3 kali. Second, hafalkan lagu BTS. Ketiga, kitab suci BTS adalah dari dance itu sendiri. Keempat, jangan menghina sesama member. Dan kelima, yang terakhir, don't share this group to anti-hater BTS. Nanti saya akan bagi saya punya pendapat lepas saya baca semua ni. Kamu tunggu dulu. Saya akan baca dulu semua sampai habis. Next one. Jimin Perry cintaku, kau lebih ganteng dari Nabi Adam maupun Muhammad. Lagumu lebih merdu dari suara azan. Pakaianmu lebih mahal dari sorban. BTS selalu di hatinya ARMY. Jimin, doain kabulkan aku doa-doa aku, oke? BTS lebih indah dari Islam maupun Kristen. BTS akan jadi agamanya ARMY. Saya perwakilan dari Malaysia sangat setuju dengan agama BTS ini. Sebab banyak orang Melayu yang hate BTS. Entahlah, dia orang benci sebab dengki je. Aku sebagai warga Malaysia sangat malu mereka tak tahu erti dari seni. Jika ramai rakyat Malaysia mempersoalkan isu agama, bagaimana dengan budaya? Jika orang Korea menghormati agama lain, mengapa tidak kita orang Melayu? Mengapa tidak hormat kepada agama BTS? Ini pilihan kami, hormat orang jika kita ingin dihormati. By the way, BTS ucap selamat berpuasa tu. Please lah stop cakap pasal hormat menghormati kalau kamu sendiri pun tidak hormat agama orang lain. Aku gelak je tengok orang Melayu hate BTS. Hashtag agama BTS. Hashtag agama BTS Malaysia. Hashtag Nabi Jungkook. Hashtag Nabi Taehyung.
hashtag BTS better than Muhammad. So first thing first lah, kalau kamu betul-betul mau buat agama kamu sendiri, pigilah kamu buat agama kamu sendiri. Tidak payahlah kamu mau bawa kawan-kawan kamu, orang lain ataupun hasut orang untuk join kamu punya agama. Kalau kamu mau pergi buat, pigilah buat. Kamu punya masalah, tanggung jawab kamu sendiri. Tidak payah mau kasih libatkan orang lain. Apa yang kamu buat ni is disrespecting agama orang lain. Tidak payahlah mau cakap pasal hormat menghormati kalau kamu sendiri pun tidak hormat agama orang lain. Kalau kamu mau buat agama kamu sendiri, macam saya cakap tadi, jangan libatkan agama orang lain. Lepas tu sampai tukar tu kalimah-kalimah semua ikut suka hati kamu saja. Kalau kamu mau buat agama sendiri, pergi buatlah rules kamu sendiri. Pergi sembah pokok kah, sembah itu ini. Jangan sampai mau libatkan agama orang lain. Tapi itulah apa yang saya rasa sama apa yang saya nampak dari tu dorang punya chat-chat tadi tu. Saya rasa I have a strong feeling yang orang yang pergi create tu group ataupun buat tu agama BTS, haters kepada BTS, and also dorang tidak suka dengan army BTS lah. That's why dorang create tu benda just untuk trigger peminat-peminat BTS and also BTS lah. Tapi walau macam mana pun kamu tidak suka ataupun minat dengan BTS ni ataupun dengan dorang punya army, kamu still salah sebab libatkan dengan agama orang lain. Kalau tujuan kamu untuk kasih trigger ataupun buat peminat-peminat BTS ni marah, janganlah guna nama tu agama ataupun libatkan nama-nama agama yang lain. Walau macam mana teruk pun kamu tidak minat BTS, tidak suka BTS, kamu lagi teruk. Kalau bagi saya memang tidak salah untuk kita minat seseorang tu ataupun band ataupun grup. Kalau setakat minat-minat begitu saja memang okey lah. Tapi setiap perbuatan ataupun keminatan kita ataupun apa-apa saja memang ada batas dia. So ya, itu saja yang saya mau cakap pasal tu artikel. So now kita akan move on dengan dorang punya chat-chat di dalam grup Telegram dorang. Yuk join grup agama BTS terbaru. Ada 3 grupnya. 1, grup ibadah BTS. 2, grup keluarga BTS. Dan yang 3, grup LGBT BTS. Saya pun tak tahu lah guys, sama ada dia just trolling ataupun dia just being stupid. Aku ingin pindah agama ke agama BTS, pindah agama ke Taehyung dan agama Jungkook. Agama BTS lebih dari segalanya. Ini channel agama BTS yang asli, at BTS Agama. Bantu report channel fake lahnat ini, BTS Agamaku. Fake ataupun tidak fake, kamu still salah sebab libatkan dengan agama orang lain. Kenapa orang menganggap BTS Tuhan? Siapa Tuhan kamu? Aku minat BTS. Kau lupa siapa Tuhan kau? Tuhan hanya satu, Tuhan Jimin. Tuhan kamu dan Tuhan aku satu je. Jimin jalan hidupku. Puji Tuhan Jimin. Puji Jimin Jungkook Chanyeol. Tuhan Jimin Tuhan terfavorite aku. Sarangi upa. Saya tak boleh lagi lah baca benda-benda macam ni. Anyway, saya akan baca yang paling last lah sebab terlalu banyak ni mau scroll semua. Di sini dia cakap, lu boleh hina gue, lu boleh hina orang tua gue, lu boleh hina agama gue, tapi kalau udah hina BTS, gue gak bisa terima. Guys, gue enggak bisa terimanya semua. So kalau kamu nampak di sini betul-betul banyak lagi dorang punya chat, tapi saya cuma baca yang betul-betul saya rasa lawak sama betul-betul offensive lah. So anyway, saya rasa sampai itu sajalah video kali ini. Saya rasa cukuplah baca-baca komen dorang, and saya rasa saya sudah bagi saya punya pendapat pasal ni topik lah, pasal ni issue. So yeah, hope you guys enjoy today's video. Give this video a thumbs up if you liked it, and don't forget to subscribe if you guys are new. And as always, stay awesome and peace.